Sejauh ini yang aku tahu dan baru terima juga tadi pagi aku chat sama adiknya Bekti, semuanya dalam keadaan baik meskipun bicaranya masih puzzling ya, masih kadang ingat enggak, tapi komunikasi dia masih oke. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Presenter Indra Bekti masih dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Setelah mengalami pecah pembuluh darah di kepala pada 28 Desember 2022, rekan-rekannya sesama artis juga menjenguk dan terus memberi dukungan. Adik Indra Bekti mengatakan memori sang kakak sempat terganggu. Terkadang Indra mengingat cipta adiknya, tetapi terkadang mengingatnya sebagai teman SMA. Cipta menegaskan pada 6 Januari 2023 memori kakaknya sekarang telah kembali. Ia bisa mengingat setiap orang dengan baik. Jadi kemarin-kemarin itu puzzle-nya kayak gitu. Cuma sekarang sudah jelas mengingatnya. Ini siapa, ujar Cipta di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Menurut Cipta, Indra Bekti enggan mengakui dirinya tengah sakit. Hal tersebut terungkap dari obrolan mereka. Meski masih terbaring sakit, Indra Bekti sering menonton dan mendengarkan lagu-lagu lawas milik Nat King Cole. Tadi aku lihat dia lagi nonton, dengerin lagu-lagu lama, lagu Nat King Cole. Tadi dia nyanyi lagu Nat King Cole, dia nyanyi Mona Lisa, kata Cipta di Rumah Sakit Abdi Waluyo.